it's about to go down. From the dirty, dirty, dirty. Go down. Hey! From the dirty, dirty, dirty. Tepuk tangan dong, lovers. Hi, bro. Baik, baik. Selamat datang di Take Me Out Indonesia. Terima kasih. Pasti suka yang sama gemes-gemes suka ya. Mesh-mesh-mesh gitu ya. Apalagi truly nih. Oke, so langsung saja sekarang bro. Dari Oliviana sampai Anne, mana yang paling kamu suka? Karena sekarang kita ada di Curi Pandang. Ada truly, ada Asi, ada Sela. Suka yang mana? Final round akan saya beritahu kepada Anda siapa menjadi curi pandangnya single man saya. Tepuk tangan dulu semua boleh? Oke, bro. Langsung aja sekarang saatnya di babak pertama perkenalan. Selamat malam, ladies. Perkenalkan, saya Henok. Saya dari Jakarta. Oke. Henok ya. Eno, panggilnya Eno. Eno aja. Waduh. Eno dari Jakarta. Ladies, kalau misalkan suka, gemes nih kayak truly ya. Langsung aja lampunya jangan dimatiin, tapi kalau misalkan gak suka, just press the button ya. Untuk itu tentukan pilihanmu sekarang. Oke, tapi gak apa-apa masih ada 19 yang menyala. Oh, keren. Aku pengen ke yang positif aja ya, soalnya Cindy masih menyala lampunya. Tepuk tangan buat Cindy. Hai, Sin. Robi. Senang kamu, saya bangga langsung gak matiin lampu. Kenapa Cindy ya masih memberikan kesempatan? Thanks, Cindy. Teh gemes. Bisa. Lihat, Robi. Pipinya cabi-cabi gitu, kayak squishy. Gemes. Kayak squishy. Jadi suka banget ya? Suka banget. Aku suka banget sama cowok-cowok yang lucu-lucu gitu. Gemes. Semoga jodoh ya. Tepuk tangan buat Cindy, boleh? Tapi kita akan lihat apa sebenarnya profesi dari single man saya ini ya. Untuk itu ladies, selamat menyaksikan. Ketika menyaksikan video langsung voting aja. Kalau suka sampai videonya habis jangan matiin lampunya. Kalau misalkan gak suka matiin aja. Untuk itu selamat menyaksikan. Sejak kecil, aku bercita-cita ingin traveling ke seluruh dunia. Aku mewujudkannya dengan menjadi bagian dalam perjalanan. Sebagai kopilot muda di maskapai penerbangan ternama di Indonesia, aku bangga dengan segala pencapaianku. Tak hanya itu, aku juga menjadi direktur operasional di perusahaan penerbangan dan cluster area manager di salah satu perusahaan telekomunikasi. Hasil dari pekerjaan dan kerja kerasku, kini aku sudah memiliki aset rumah seluas 800 meter dan mobil mewah. Penerbangan pesawat sudah kulakukan. Kini saatnya menerbangkan hatiku menuju hatimu, ladies. Yeah. Oke, jadi kamu jadi co-pilot sudah berapa lama ya? No. Saya kurang lebih 6 tahun. 6 tahun. Kita langsung ke Lutfi. Sebenarnya dia ngidupin lampu, apa sih yang diharapkan dari seorang Lutfi? Kita tepuk tangan buat Lutfi, boleh. Aduh, wow. Aku nggak ada alasan kayaknya buat matiin lampu ini deh. Bener-bener nggak ada alasan. Kenapa sih Lutfi? Dari kerjaan, ya. Aset. Aduh, kamu tuh bener-bener cukup lah ya buat jadi pilihan aku. Kenapa, Sela? Kenapa? Ini mah jatahnya aku. Iya, masih. Ini kan, Lutfi, kamu kan sukanya yang mateng-mateng tuh, kayak telur mateng.
Ini kan masih muda, jatahnya aku jadi gitu. Mas Eno, kamu co-pilot ya? Iya, saya. Boleh nggak aku gantiin kamu jadi co-pilot? Kok gitu? Iya, biar nanti kamu jadi pilotnya, aku jadi co-pilotnya. Terus, Tenun, biar kamu bisa menerbangkan rumah tangga kita nanti, Mas. Oke. Wow. Bales dong, digombalin tuh. Pak Darto, bantuin. Sini gue bantuin, no. Siap. Pak Darto, bantuin dong. Sela. Apa? Kamu tahu gak kenapa akhir-akhir ini gak pernah hujan? Kenapa tuh? Karena langit tidak akan bersedih dengan senyum manismu. Oh. Thank you, Pak Darto. Oke, okay, tepuk tangan buat Sela, Mas. Sahabatnya dari Eno, yep. Namanya siapa? Armando. Armando, promosiin dong Eno ke ladies yang lampunya masih hidup nih. Coba. Saya udah kenal Henok itu 10 tahun ya. Udah tahu banget seluk-beluknya Henok. Henok itu orangnya simple banget. Jujur, apa adanya. Dan dia itu profesional di pekerjaannya, dia orangnya tegas. Wah, boleh tepuk tangan buat persahabatan ini. Majuan. Karena ini sahabat kamu, saya kasih kamu sebuah kehormatan. Untuk bisa menyampaikan ke ladies, tentukan pilihanmu. Tentukan pilihanmu. Sekarang. No, 6 lampu masih menyala, artinya saya pastikan kamu mendapat pasangan malam hari ini. Bro, terima kasih banyak Armando. Silakan beristirahat lagi, terima kasih. Armando boleh gabung di situ kayaknya ya. Armando gabung aja sama Lapor Sahabat. Hai. Sekarang aku pengen ke Solehat dulu ya, yang lampunya masih menyala. Yuk kita ke Solehat yuk. Tepuk tangan buat Solehat, boleh. Solehat. Ya. Dari ceritanya Armando sama Eno tadi, kamu memberikan kesempatan tampaknya ya. Apa sih yang kamu bisa ambil dari cerita tadi dan apa yang bikin kamu terkesima gitu? Hai Eno. Hai. Sebelumnya aku salut banget sama dia. Ya. Aku salut banget sama kamu karena dengan masalah kamu yang kayak gitu, kamu masih bisa move on gitu kan. Ya. Masih bisa nunjukin kalau kamu tuh tanpa dia juga kamu bisa gitu ya. Kan. Nah, terus... yang aku tangkepnya lagi, dia masalahnya sama-sama aku. Oh iya? Ya, aku juga dulu pernah nikah. Diselingkuhin juga sama sahabatnya. Tapi sahabatnya bukan sahabat aku, tapi sahabatnya sahabat dia sendiri. Sahabat mantan suami kamu, ngerebut suami kamu. Ya. Tapi itu artinya menandakan gak hanya Eno yang siap untuk mendapat pasangan baru, Solehat juga hadir di sini Take Me Out Indonesia, artinya sudah siap untuk pasangan baru. Kan? Oh iya. Eno. Gak usah takut, nanti kamu bakal dapet jodoh kok sebentar lagi. Inisialnya A. A? Siapa A? Huruf tengahnya K. Terus, huruf terus. Belakangnya U. A. Oh. Lovers, tepuk tangan! Ada 6 lampu yang masih menyala. Ya. No, siap. Kendali ada di tangan kamu. Matikan 4, sisakan 2 buat saya untuk di final round nanti. Sudah tahu matiin siapa ya, No ya? Langsung aja, tentukan pilihanmu, Cap. Ini kapten kita sekarang, No! Silakan. Nah, jadi... Hai. Wow, Rayana dan Solehat.
Kalau co-pilot itu boleh saya panggil Cap nggak? Boleh ya? Siap, boleh. Cap. Siap. Keputusan yang tepat kamu mematikan Tenny sama Lutfi karena dua-duanya matre, Cap. Dari sisi Solehan sama Rayana. Dan sekarang kita langsung saja menuju ke Curi Panda. Armando, siap-siap bantu ya untuk pilih ya, Armando ya. Oke. Oke. No, apa yang menarik dari doi, No? Apa sih? Manis. Satu, dia manis. Terus? Dan terlihat lebih dewasa sih. Manis dan terlihat dewasa ya? Iya. Nggak sia-sia dari tadi. Soleha! Oke. Soleha, apa yang mau disampaikan ke kapten kita? Hai, No. Hai, Soleha. Thank you ya, masih nyalain lampu aku dan udah jadiin aku curi pandang. Oh, oke. Okay. Yeay! Untuk itu, Rayana dan Soleha, selamat datang di final round. Tepuk tangan sekali lagi, semua boleh. Oke, Cap. Siap. Langsung berikan pertanyaannya. Oke, okay, untuk Soleha dan Rayana, selamat malam. Jadi kalau kelak kalian akan jadi pasangan hidupku, jadi kan aku kerjaan aku sedikit padat ya. Gimana sih sikap kalian agar hubungan kita tetap terjaga dan harmonis? Oke, karena dua kali memang hubungannya gagal karena kesibukan. Apa yang akan kalian lakukan ya? Saya langsung pengen pertama menuju ke Rayana. Halo Eno. Halo. Jadi kalau menurut aku punya pasangan yang sibuk itu nggak masalah sih. Selagi kamu bisa ngasih kabar, komunikasi dengan jalan yang baik, terus kita saling percaya, jadi aku gak masalah sama punya hubungan yang sibuk gitu. Oke. Okay. Trust. Rasa saling percaya itu penting ya. Bagaimana dengan yang sudah mencuri hatinya Eno sejak awal? Solehat. Ya, jadi kalau untuk aku akan selalu support untuk segala kesibukan kamu. Terus aku juga mau kita saling jaga kepercayaan, terus tetap saling keep contact, karena kalau menurut aku kita belajar dari yang pengalaman kita yang udah-udah, itu pasti salah satunya faktornya karena komunikasi. Lovers yang ada di studio tadi sudah dengar ya jawaban dari dua lady saya, standby dengan wujudkan masing-masing. Untuk itu A, Solehat, B, Rayana. Siapa yang paling cocok untuk single man saya? Tentukan pilihanmu lovers. Sekarang. Oke, sekarang Nok, sini Nok. Eno harus mendengar ketiga love consultants, terutama untuk sahabat nih, mana yang paling cocok. Silakan langsung aja berembuk. Agak lucu sebenarnya Bang Robi. Ya. Karena kita ini percaya bahwa pandangan pertama itu selalu yang bisa menjadi pasangannya. Tapi kalau menurut sahabat, tadi dia bilang tipenya tuh sebenarnya bukan Solehat. Tipenya si Eno tuh Rayana, katanya. Nah, oh ya? Kenapa coba Armando, kenapa? Jelaskan. Karena Rayana itu... dari mantan-mantannya Eno dari dulu sih kayaknya lebih ke Rayana ya, mirip-mirip. Mantan-mantannya seperti Rayana. Nah justru. Itu kalau menurut aku, kalau mantan-mantannya itu selama ini mirip Rayana, jangan cari mantan yang sejenis yang kayak kemarin-kemarin yang udah pernah ngecewain kamu. Justru cari masa depan kamu tuh bareng sama Solecat menurut aku. Yang lebih fresh, lebih beda. Solecat. Gitu ya. Iya, tapi kalau kita sih percaya bahwa pandangan pertama itu selalu bisa menjadi jodohnya. Jadi setuju, fix ya, kita bertiga memilih Solehat. Tapi bagaimana dengan lover saya di studio? Kita lihat. Hasil voting. Memutuskan. Solehat atau Rayana? Ratus lovers setuju dengan tiga love consultant. Solehat paling tepat buat kamu. Sudah siap? Siap. Cap? Ayayay! Okay. Tentukan pilihanmu, Cap! Sekarang! Rayana atau Solehat? Kanan kiri. Ayo bantu.
sebenarnya ini ya, pecah telur nih. Ya. Biar gimana Selat itu adalah senior di Tekken Indonesia. Dari episode 1. Dari episode 1 dan akhirnya detik ini dapat jodoh. Udah gitu, jodohnya nggak sembarangan ya. Selek ini jodohnya bagus, karirnya bagus. Kalau kita lihat orangnya baik, mudah-mudahan langgeng terus. Amin, ya. Amin. Tepuk tangan buat kalian berdua boleh? Selamat ya. Terima kasih. Dapat 10 juta rupiah buat kalian berdua. Dan Solehat juga suka traveling kan? Dapat tiket gratis terus dari kapten pasti nanti. Dan jangan nakal lagi karena siap-siap di stempel. It's a match! Silakan. Hey, Armando, bawa Armando. Ikutin dong, Armando, jadi best man, jadi best man.